kita mau bangun dia tidur. Ya pasti mukanya minta apa kalau bangun tidur. Dia lagi menjadi penyanyi bareng sama Rosa. Ini sekarang saya lagi ada di depan rumahnya. Karpet ini Zenitsu nih yang ini. Ya Allah, ribet banget dia. Nah, ini beda kartu sama ini. Bisa ke sini, turun ke bawah, aku masuk lagi. Pura-pura ada yang ketinggalan. Ini CCTV di mana CCTV ya? Nyaman, nyaman banget ya Mas Yusen. Nyaman. Demi apapun coba. Apa yang gue dulu nih? Gini dong. Itu diputer. Emang ambil diputer-puter Kak Ruben? Aku belajar banyak banget dari Kak Ruben, tapi kayak... Hah? Kayak ibarat kata di intinya ya, aku harus melek. Dunia itu bener-bener panggung dan luar. Iya. Biasa naik pesawat ya? Iya kan. Ntar bisa nyalain, bisa matiin naik coach. Bintang top. Wah, siapa tuh ya? Fadil Jaidi. Pagi ini mau ngapain nih ya? Nih, kita mau bangun dia tidur. Ya apa sih mukanya bintang top kalau bangun tidur? Kira-kira ada bedanya nggak gitu ya? Apa? Yuk kita ikutin ya. Oke. Dari mana? Tiba-tiba datang Kokoreo. Sekarang ini saya lagi di rumah salah satu selebritis. Ya baik di sosial medianya juga berhasil, jadi artisnya juga berhasil, dan sekarang ini dia lagi menjadi penyanyi bareng sama Rosa. Ini sekarang saya lagi ada di depan rumahnya. Ini Kakashi, ini Sasuke. Ini? Iya. Oh ini? Karpet ini Zenitsu nih yang ini. Ya Allah, ribet amat dia. Ini beda kartu nama ini. Ini beda? Beda anim. Ini action figure banyak banget ya. Banyak banget, bosnya. Ada yang disukain nggak sama Sasuke? Ada. Kakashi. Nanti kalau misalkan tiba-tiba hilang, berarti masih Sasuke yang ngambil kan? Karena teman diam-diam aja. Kan? Habis dari sini, turun ke bawah, aku masuk lagi. Pura-pura ada yang ketinggalan. Ini CCTV di mana CCTV ya? Kemana nyaman banget ya Mas Yusen? Nyaman. Tuh kan. Tuh. Sama kecobaan. Apaan sih? Kursi pijet kayaknya ya, situ. Enak banget sih kan. Udah jompo ya. Nah, berasa. Ini balik. Banget nih. Iya. Ya kan? Okay. Lu makan enggak telur gulung? Makan. Makannya. Enak banget. Kamu enggak suka? Iya. Iya, enak banget. Banget. Oh, kaget kirain enggak suka. Coba ya. Ini udah kita siapin dia. Soalnya kemarin itu udah bikin Kak aku, tapi tuh enggak bisa gulungnya. Enggak bisa nyangkut kan? Iya, sama aku juga enggak bisa. Tapi ada dulu. Yang enggak ada airnya, Bil. Yang ada airnya. Oke. Yang enggak ada. Iya. Ada aku. Mungkin Mas Isan bisa. Aku terpesona sama Nabila karena dia kayak istri daman banget kita bikin dulu. Oh, padahal udah ada satu, kurang. Udah mau mulai lagi. Coba ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Demi apapun belum. Demi apapun belum. Apa yang gue dulu nih? Ini, begini dong. Itu diputer. Emang ambil diputer-puter Kak Ruben? Oh iya benar. Oh iya. Mau ngapain dia? Oh iya benar. Dia ngerapat sendiri gitu. Oh. Itu tetap nggak bagus dia. Terus ini itu belum matang kali ya? Iya belum. Kita angkat dulu. Ah,
Nggak tahu deh beberapaan, kayaknya satunya 1.000 deh. Gue kayak kalau gue suruh orang buat beli kalau gue buat uang banyak kembali. Nih, satu. Oh ini yang pakai jumbo ya dek? Nah. Ini yang pakai jumbo nih dek. Mumpung sepi. Coba-coba. Coba nyalain yang bisa. Kayak di VIP kelas ya. Biasa naik pesawat ya? Iya kan. Ntar bisa nyalain ini bisa matiin laptop. Enak banget ini kayak ala-ala di VIP kelas kan ada bunyi. Apaan tuh? Tuh. Itu pencetan. Oh, pencetan. Tombol-tombol. Ya, anggap aja bunyi. Anggap aja berfungsi. Mana tahaknya? Aduh, enak banget. Enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Jadinya masuk angin ya? Iya, ini enak nih sebenernya. Mau beli ntar ah. Minta mamanya Kak Fadil. Jatuhnya gak tau diri. Jatuhnya ngerampok ya. Kan dia action figure minta, kursi bidan juga minta, Itali itu dikasih kan. Namanya orang baik ya. Ini juga nih, mau diminta juga. Gak dong, ini buat duduk aja. Ini emang sofa-sofa begini tuh sofa-sofa khas rumah ibu ya. Rumah berasa rumah di rumah orang tua. Ya gitu, ini khas banget. Bentukannya begini gitu kan. Kalau misalnya udah punya rumah sendiri kan biasanya sofanya agak eksklusif, agak modern dikit. Nah kalau ini udah ibu-ibu banget gitu. Jadi ini kalau ketemu sofa begini berasa kayak balik rumah ibu gitu kan, balik rumah mama gitu kan. Karena bukan mamanya sendiri ya? Bukan, bukan mama sendiri, tapi berasa aja gitu kan. Berarti abis ini gak pulang dong? Kalau disuruh tahan di sini aja dulu. Berarti ayah gimana? Hah? Ayah gimana? Sendiri aja. Ya, tanda ini Mas Yusan ya. Yaudah deh. Dah, aku mau lanjut makan lagi ya, guys. Ya kan? Padahal di rumah orang loh. Iya, tapi aku mau makan. Soalnya disini makanan. Oke. Pak Haji. Masya Allah. Pak Haji rumahnya Kak Fadil? Waduh, rumahnya adem banget, bersih. Bersih, adem, banyak burung. Banyak burung ya? Iya, suaranya burung mulu. Ini Bang Pras yang biasa mainan burung ya? Pras. Eh, burung yang terbang. Apa nih nanda? Adem banget ya Pak Haji? Adem banget ya. Iya, adem banget. Pipinya gede banget dong. Nggak tuh. Bang handphone nggak? Jangan dong. Enggak, kalau mau. Itu kan ada tuh banyak tuh. Punya orang itu Bang Pras. Nggak boleh. Ruben, kalian buat semua ya? Iya, siap. Okay. Nanti aku main-main ya. Iya dong. Main-main ke rumah, main ya. Boleh dong. Main-main cerita. Iya dong. Oke. Okay. Dengan banyak cerita, lu siapa nanya pertanyaan gue jawab. Kita buat. Ada beberapa obrolan yang tidak bisa kita on-air-kan ya, Donsu. Pokoknya, gak bohong ya guys ya. Ilmu itu, emang gak bohong. Ilmu tuh gak bohong. Aku belajar banyak banget dari Kak Ruben, tapi kayak... Kayak ibarat kata di intinya ya, aku harus melek. Dunia itu... Bener-bener panggung tadi. Dunia! Ya, intinya untuk Fadil, kan dia juga bukan orang baru di industri hiburan. Cuman Fadil ini kesimpulan buat aku tuh anaknya melurus aja. Kagak ini gitu. Jadi cuman agak ngeri kalau aku tuh. Iya. Aku selalu pesan ke dia hati-hati. Hati-hati, karena yang terlihat kayaknya seperti apa belum tentu yang kayak begitu. Iya, betul-betul. Ini bukan ngomongin, karena Fadil termasuk orang yang aku sayang. Jadi kalau apapun yang dia lakukan pasti aku nggak perlu ngerespon dia dengan komen, tapi aku tahu lo harus beli ini kan, harus beli ini ya, berdasarkan story yang dia buat. Dan dia ketika dia mengupgrade dirinya dia tentang baik itu berkarir atau apapun ya, lihat aja dia rezekinya makin lancar. Amin, amin, amin. 2023 amin. Harus menjadi tahunnya Fadil. Amin, 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 amin. Sampai ketemu lagi. Bye bye guys. Bye.